jujur aku, saya gak mau viral untuk kedua kalinya, tapi saya harus tolong suami saya. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya gak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya gak tahu suami saya salah di mana. Jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Tapi hukumannya 8 tahun penjara. Saya gak rela suami saya di penjara cuma gara-gara hal itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!